Belum mandi ya, Ma? Ya, ini udah kok. Kamu udah mandi ya? Sudah dong. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku Melki. Kalian sudah pada mandi belum? Bagus. Hari ini kita akan belajar bersama ditemani oleh mamaku yang cantik ini. Selamat pagi adik-adik kelas 2 semuanya. Semua sudah siap mulai belajar hari ini? Hebat. Selamat pagi juga ayah bunda. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Terima kasih sudah bersedia mendampingi adik-adik kelas 2 belajar dari rumah. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Supaya apa yang kita pelajari dapat berguna untuk kita. Ayo kita berdoa adik-adik. Kamu tahu sekarang hari apa dan tanggal berapa Melki? Sekarang hari Selasa, Ma. Tanggal... Teman-teman, ada yang tahu nggak? Nah, adik-adik di rumah, coba lihat kalender yang ada dekat kalian. Ayo, kasih tahu Melki, tanggal berapa sekarang? Yang keras ya, supaya Melki juga dengar. Iya, betul. Kamu dengar, Melki? Aku dengar, Ma. Kata teman-teman, sekarang hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021. Terima kasih ya teman-teman. Hari ini kita belajar tentang apa, Ma? Hari ini setelah kemarin mempelajari dua jenis perubahan wujud air, yaitu membeku dan mencair, hari ini kita akan belajar tentang dua jenis perubahan wujud air yang berikutnya. Apa aja itu, Ma? Coba kamu perhatikan air dalam panci ini. Ayo kita perhatikan teman-teman. Lihat yang seperti asap itu. Kamu tahu apa namanya? Menguap, Ma. Betul. Saat air dipanaskan, air akan menghasilkan uap. Perubahan air menjadi uap, ini disebut menguap. Sekarang perhatikan ini. Ayo perhatikan lagi teman-teman. Lihat uap air yang menempel di tutup panci ini. Iya, Ma. Apa itu? Lihat, ini adalah uap air yang berubah wujud menjadi air. Perubahan wujud ini disebut mengembun. Jadi, mengembun itu adalah perubahan uap air menjadi air ya, Ma? Betul sekali. Nah, sekarang airnya udah matang. Kamu tunggu di sofa aja. Nanti susunya Mama bawakan ya. Baik, Ma. Ayo, teman-teman. Apa yang terjadi jika air dibekukan di dalam lemari pendingin? Air adalah benda cair. Air akan berubah wujud jika didinginkan dalam waktu tertentu. Air yang dibekukan akan berubah menjadi es. Karena pembekuan itu, wujud air mengalami perubahan. Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud ini disebut membeku. Ini sudah kita pelajari kemarin ya, Ma. Bersama Aira, Aura, dan Pak Banyu. Kalian ingat kan teman-teman? Membeku adalah perubahan wujud air dari cair menjadi apa ya? Dari cair menjadi padat, Ma. Betul. Apa yang terjadi jika es dibiarkan di dalam gelas? Es akan berubah wujud jika dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu tertentu. Es itu akan mencair. Karena pencairan itu, wujud es mengalami perubahan. Wujud es berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud ini disebut mencair. Ini juga sudah kita pelajari kemarin ya teman-teman. Perubahan wujud es dari padat menjadi cair disebut mencair. Apa yang biasanya menyebabkan es mencair? Biasanya kalau dibiarkan di tempat terbuka dan waktu yang tertentu, Ma. Tepat sekali. Apa yang terjadi jika air dimasak hingga mendidih? Air juga akan berubah wujud jika dipanaskan hingga mendidih. Air yang mendidih akan mengeluarkan uap. Karena pendidihan itu, wujud air mengalami perubahan. Wujud air berubah dari cair menjadi gas. Perubahan wujud ini disebut menguap.
Nah, apa yang dikeluarkan oleh air yang mendidih? Uap, mah. Ya, pada saat menguap, wujud air berubah dari cair menjadi apa ya? Wujud air berubah dari cair menjadi gas. Hebat. Seperti waktu mau merebus air tadi. Seperti susu aku ini juga, teman-teman. Lihat deh, ini masih panas. Jadi masih mengeluarkan uap. Apa yang terjadi jika uap air menempel pada tutup panci? Uap air akan berubah wujud saat menempel pada tutup panci. Uap air yang menempel berubah menjadi titik-titik air. Wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Perubahan ini disebut mengembun. Saat menempel pada tutup panci, uap air akan berubah menjadi cair saat menempel pada apa lagi, mah? Mengembun bisa terjadi saat uap air menempel pada apa saja, selama itu benda padat. Kalau kamu tutup mug itu dengan tangan juga bisa. Eits! Jangan, itu panas. Ya benar, itu panas, teman-teman. Iya, mah. Oh iya, kalau uap air menempel pada es, bagaimana, mah? Es kan benda padat juga. Oke, wah, ini pertanyaan yang bagus. Adik-adik di rumah, ada yang bisa menjawab pertanyaan Melky? Teman-teman, sepertinya juga kebingungan, mah. Iya kan, teman-teman? Oke, bila uap air menempel pada es, karena es juga benda padat, maka uap air tetap akan berubah wujud menjadi air. Atau dengan kata lain, mengembun. Hanya saja, air hasil dari uapnya itu tidak akan terlihat jelas. Karena menempel pada es, lalu bercampur dengan air dari es yang mencair. Berarti ada dua perubahan wujud di situ, ya, Ma? Uapnya mengembun, esnya mencair. Betul sekali, Melky. Nah, sekarang kita latihan menulis ya. Baik, Ma. Ayo, teman-teman. Siapkan alat tulis kalian. Oh iya. Teman-teman, aku siapkan alat tulisku dulu ya. Alat tulisku belum siap. Oke, nah sekarang kita latihan ya. Baik, Ma. Bagus, perhatikan ini ya. Tulis jawaban dari pertanyaannya dengan menggunakan kata yang ada di dalam kotak. Lihat contoh nomor 1 untuk cara menjawabnya. Melky mengerti? Aku mengerti, Ma. Ayo kita sama-sama jawab, teman-teman. Apa jawaban untuk pertanyaan nomor 2? Air akan menguap. Betul. Soal nomor 3? Agar menjadi es, air harus dibekukan. Bagaimana caranya? Dimasukkan ke lemari pendingin, Ma. Oke, tepat sekali. Pertanyaan selanjutnya? Air akan membeku menjadi es. Apa jawaban untuk pertanyaan itu? Uap air menjadi air, Ma. Mengembun. Hebat. Nanti kamu tulis semua jawaban kamu ya. Baik, Ma. Mama lapar nih. Aku juga, Ma. Mama siapkan sarapan dulu ya. Coba Mama periksa. Sudah, Ma. Wah, hebat. Betul semua jawaban kamu. Tulisan kamu juga sudah lebih rapi sekarang. Kamu sudah mahir menulis ya. Kita belajar apa lagi, Ma? Coba baca kata-kata ini. Ayo kita baca, teman-teman. Bahwa saat senang sini atau... Pintar. Coba sekarang Mama acak urutannya ya. Kita baca lagi, teman-teman. Sini. Saat. Bawah. Atau. Senang. Hebat. Pintar sekali anak Mama. Sekarang waktunya sarapan. Hore. Aku sarapan dulu ya, teman-teman. Apakah kalian sudah sarapan? Nah, hebat.
Enak gak tadi ikannya? Enak mah. Teman-teman di rumah, ayo kita belajar lagi. Pasti udah gak sabar kan? Oke, sekarang kamu coba jumlahkan kedua bilangan ini. Wah, sepertinya terlalu sulit mah. Kamu boleh buat perkiraannya aja dulu. Gak harus benar jawabannya. Bagaimana yang membuat perkiraannya? Caranya adalah kamu bisa membulatkan kedua bilangan ini. Coba kamu perhatikan ya. Ayo perhatikan teman-teman. 125 bisa dibulatkan menjadi 130 atau 120. 73 bisa dibulatkan menjadi 70. Maka hasil perkiraan jawabannya adalah 130 tambah 70 sama dengan 200. Atau 120 tambah 70 sama dengan 190. Oh, begitu teman-teman. Tapi tunggu dulu. Aku merasa ada yang aneh dengan penjelasan Mama tadi. Kalian merasa ada yang aneh nggak? Iya betul, di situ kan anehnya. Kenapa bilangan 125 punya dua perkiraan ya teman-teman? Kenapa ya Ma? Karena bilangan 125 letaknya tepat di tengah-tengah antara bilangan 120 dan 130. Bilangan manapun yang kalian pilih, 120 atau 130, keduanya benar. Aku mengerti sekarang, Ma. Kalian juga mengerti kan, teman-teman? Jadi, hasil perkiraan jawabannya adalah 130 tambah 70 sama dengan 200. Atau 120 tambah 70 sama dengan 190. Iya, tapi ini masih jawaban perkiraan ya. Jawaban yang benar bisa lebih kecil atau lebih besar dari hasil perkiraan ini. Jadi, paling penting adalah belajar membuat perkiraan jawaban dengan cara membulatkan bilangan ya, Ma. Tepat sekali. Kamu bisa membulatkan bilangan dengan mencari bilangan yang dekat dan mudah untuk dijumlahkan. Kamu mengerti? Mengerti, Ma. Bagus. Mama cuci piring dulu ya. Biar aku aja, Ma. Gak apa-apa, udah. Biar Mama yang cuci piring sama gelasnya. Kita mau main butiran coklat ya, Ma? Wah, pasti Mama kalah. Teman-teman, bilang aku kalau aku hebat, Ma. Lihat ini. Bukan, Melky. Kita bukan mau main butiran coklat. Oh iya, aku pikir kita mau main butiran coklat. Terus, butiran coklat ini buat apa, Ma? Kita akan belajar perkalian dengan bilangan 10. Coba kamu simak soal ini. 10 kali 5. Bagaimana cara kamu menjawab pertanyaan itu? Dengan bantuan gelas dan butiran coklat ini. Aku tahu, Ma. Kalian juga tahu kan teman-teman? Kita sudah mempelajarinya kemarin. Kalau kalian lupa, sekarang kalian coba memperhatikan aku ya. 10 kali 5 bisa kita jawab dengan mengisi 10 gelas ini dengan 5 butiran coklat. Kalau sudah, baru kita jumlahkan semua butiran coklat di dalam gelas-gelas ini. Jadi berapa hasilnya? 5 tambah 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 5. Jadi hasilnya sama dengan 50, Ma. Bagus. Sekarang kalian sudah ingat kan teman-teman? Bagus. Tapi ada satu cara lagi. Cara apa itu, Ma? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa menghitung loncat dengan bilangan 5 sebanyak 10 kali. Ayo kita coba teman-teman. 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50. Wah, menyenangkan ya teman-teman. Perkalian dengan bilangan 10 itu menarik loh Melky. Hasil perkaliannya memiliki pola tertentu. Coba kamu perhatikan ini. Ayo perhatikan teman-teman. Sudah? Sudah, Ma. Sekarang coba kamu tebak polanya. Kalian melihat enggak polanya teman-teman? Oh, aku tahu. Aku melihat polanya. Hasil perkalian bilangan 10 bisa didapat dengan menambahkan 0 di belakang bilangan yang dikalikan. Misalnya 10 dikali 3. Setelah 3 kita bisa tambahkan 0 dan hasilnya adalah 30. Begitu juga dengan 10 kali 6. Setelah 6 tinggalkan tambah 0 saja, maka hasilnya 60. Hebat, kamu pintar sekali Melky. Teman-teman, pasti juga melihat polanya kan? Teman-teman juga hebat. Tapi kenapa bisa seperti itu ya teman-teman? Menurut kamu kenapa? Aku belum mengerti, Ma. Teman-teman di rumah juga belum mengerti kan? Ya kan teman-teman? Mama jelaskan ya. Baik, Ma. Teman-teman perhatikan ya. Misalnya, kita akan menjawab pertanyaan perkalian 10 kali 2 dengan bagan nilai tempat. Nah, sebelum itu, kamu harus tahu dulu ini apa, Melky? Apa itu, Ma? Ini adalah mainan unit bilangan. Yang ini mewakili satuan. Dan yang ini pengganti puluhan. Aku mengerti, Ma. Kamu bayangkan dua piring kayu ini sebagai dua kolom terpisah ya. Yang piring kayu sebelah kiri adalah kolom puluhan. Sedangkan piring kayu sebelah kanan adalah kolom satuan. Pada bagan nilai tempat, bilangan 2 bisa diwakili dengan dua satuan. Pakai satuan ini ya, Ma? Betul. Ketika dikalikan dengan bilangan 10, setiap satuannya akan beranak menjadi 10. 8, 9, 10. Seperti ini, Ma. Benar sekali. Nah, sekarang kita lakukan pengelompokan ulang. Ingat, 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Sekarang pakai mainan unit puluhan ya, Ma? Iya, Melky. Dengan begitu, kita sudah dapat 2 puluhan dan tidak ada satuan. Jadi, 10 dikali 2 satuan sama dengan 2 puluhan. Atau 10 kali 2 sama dengan 20. Wah, aku mengerti, Ma. Bagaimana dengan teman-teman? Kalian sudah mengerti kan? Hebat! Sekarang, coba latihan ya. Kamu siap? Siap dong, Ma. Teman-teman juga siap kan? Ayo kita latihan, teman-teman. Jawab pertanyaan ini. 10 kali 4 sama dengan? 10. Aku sudah tahu jawabannya, Ma. Wah, cepat sekali. Jangan beritahu siapa-siapa ya. Sekarang, kamu coba jawab pertanyaan ini dengan membuat bagan nilai tempat. Baik, Ma. Ayo kita lakukan bersama-sama, teman-teman. Piring kayu sebelah kiri ada kolom puluhan. Piring kayu sebelah kanan adalah kolom satuan. Bilangan 4. 1, 2, 3, 4. Dengan 4 satuan dikalikan dengan bilangan 10. 10. Maka setiap satuannya akan jadi 10. Begitu kita jumlahkan semua butiran coklat dalam dua piring kayu ini, kita akan mendapatkan hasil 40. Jadi 10 kali 4 satuan sama dengan 40-an.
atau 10 kali 4 sama dengan 40. Hebat. Coba sekarang periksa jawaban yang kamu tulis di atas papan tadi. Betul apa tidak? Wah, benar. Pintar sekali kamu, Melky. Dari mana kamu bisa tahu jawabannya dengan cepat? Aku cukup menambahkan 0 di belakang 4, Ma. Maka perkalian 10 punya pola yang unik. Bilangan berapapun, bila dikalikan 10, jawabannya tinggal menambahkan 0 di belakang bilangan tersebut. Pintar, hebat. Teman-teman di rumah juga pasti sudah tahu kan jawabannya sejak tadi. Kalian hebat, teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Nani. Iya teman-teman, iya aku Nani di cerita kemarin yang membuat es pelangi sama ibu. Aku mau ingatkan proyek akhir minggu kita nih, yaitu membuat poster siklus air yang lengkap. Kemarin kan aku udah sebutkan alat dan bahan apa saja yang harus kita siapkan. Nah, aku udah siapin nih. Lihat teman-teman, aku udah siapkan kertas, pensil, krayon, penggaris, dan penghapus. Kalian bagaimana? Udah disiapin belum? Bagus. Kalian hebat, teman-teman. Kalau alat dan bahan-bahan sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah menggambar. Menggambar apa? Perhatikan ini ya, teman-teman. Karena kita mau membuat poster siklus air yang lengkap, maka kita harus membuat beberapa gambar berikut ini. Kalian catat ya, teman-teman. Pertama, laut. Kedua, matahari. Lalu kalian juga harus menggambar awan, daratan, dan terakhir sungai. Semua harus ada ya, teman-teman. Aku ulang deh. Laut, matahari, awan, daratan, dan sungai. Sudah dicatat kan? Bagus. Sekian dulu untuk hari ini ya, teman-teman. Besok kalau kita ketemu lagi, gambar-gambar yang tadi itu harus sudah selesai ya. Sampai jumpa teman-teman.